Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini konten kita berkenaan investment awareness. Jadi kesedaran tentang pelaburan ini sangat penting, okay, kepada rakyat Malaysia, khususnya untuk golongan belia. Jadi kenapa saya tekankan golongan belia ini? Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, golongan belia di luar sana, termasuk saya sendiri, kita sebenarnya masalah belia pada hari ini adalah tentang keuangan. Masalah keuangan. Okay? Jadi, perkara ini yang perlu kita selesaikan dengan segera. Jadi, apa yang pentingnya hari ini yang ingin saya tekankan adalah tentang kesedaran pelaburan. Okay? Tak kiralah anda bekerja, tak kiralah anda self-employee, iaitu bekerja sendiri, tak kiralah anda business owner, anda perlu ada ilmu pelaburan. 70 years later. Halo guys, kita jangan lupa like dan subscribe sebelum nonton ini ya. Pelaburan sangat banyak instrumennya. Okay? Pilihlah daripada risiko rendah sehingga risiko yang tinggi. Okay? Apa yang penting adalah awareness, iaitu kesedaran kita tentang pelaburan. Yang mana sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan di luar sana, okay, khususnya golongan belia, kita tekankan kepada golongan belia, yang mana krisis anak muda pada hari ini adalah tentang kewangan. Yang mana perlu bayar PTPTN, perlu bayar duit kereta, perlu bayar duit motor, nak kena bagi duit belanja sedikit kepada orang tua dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita selesaikan adalah isu kewangan golongan belia ini. Okay? Cara menyelesaikannya adalah bukan dengan cara memberi wang. Okay? Yang mana pada hari ini, okay, kita banyak diumpamakan seperti kita disuap ataupun kita diberi ikan. Eh? Maka daripada itu, okay, kita perlu, anak muda pada hari ini perlu diberi pancing. Okay? Untuk mengambil ikan di lautan yang luas itu. Okay? Kita perlu diberi pancing. Supaya kita mengetahui, okay, kita belajar bagaimana mencipta ataupun memperolehi wang. Itu umpamanya. Jadi sahabat-sahabat, apa yang ingin saya tekankan pada hari ini adalah yang mana baru-baru ini, okay, di Slim. 6.5 hours later. Okay guys, hari ini saya nak perkenalkan anda dengan satu produk kek. Kek ni, apa kata dia, sekali suapan pasti ketagih. So, kek ni coklat dia memang banyak. So, anda boleh dapatkan dekat kontak kat bawah ni. Dan Facebooknya ada juga di bawah ni. Okay. So, kita nak tengok macam mana coklat yang dikatakan banyak tu. Tak kedekut dia punya owner ni. So, anda boleh dapatkan dengan Alia Rahman. Nombor kontak di bawah ni. Barisan Nasional telah menang besar di Slim. Jadi tahniah syabas kita saya ucapkan kepada Barisan Nasional. Okey. Yang mana Datuk Seri Najib, okey, ada buat live. Pada ketika itu saya ada tengok live dia dan saya sangat terkesan apabila beliau sendiri mengatakan yang mana orang Melayu tidak ada ataupun tidak pandai untuk melabur di pelaburan saham. Jadi untuk pengetahuan sahabat-sahabat, rakan-rakan, okay, golongan-golongan belia di luar sana, yang mana hanya 2% apa bumi putera yang berada di dalam pasaran saham daripada 33 juta rakyat Malaysia pada masa ini. Jadi ia jumlah yang sangat sangat-sangat sedikit. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, kita hari ini perlu membuat satu tindakan khususnya golongan belia untuk mencari ilmu pelaburan saham ini.
Yang mana sahabat-sahabat yang berbahagia Dr. Rahim Ibrahim, okay, penasihat otak nilai marketing, bersedia membantu anak muda untuk melabur di Bursa Malaysia. Jadi like every page otak nilai marketing, dan anda juga boleh mengetahui info-info kewangan dan pelaburan di www.otaknilai.com. Jadi di akhir video ini saya ingin mengajak rakan-rakan melihat sendiri yang mana Datuk Seri Najib mengatakan tentang orang Melayu, okey, Bumi Putera khususnya kurang pandai tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Jadi jom sama-sama kita saksikan video ni. Bila mereka masuk dalam kerajaan, semuanya jatuh. Yang patut naik jatuh. Yang patut naik jatuh. Yang patut jatuh naik. Nah, ini sudah terbalik. Zaman saya jadi Perdana Menteri, zaman BM 9 tahun, berbanding dengan 22 bulan PH. Saya nak tanya, mana lebih baik? Dalam masa tempoh saya dan BM berkuasa, saya telah cuba melakukan yang terbaik. Saham naik tinggi. Orang Cina banyak untung. Orang Melayu tak pandai main saham. JAS bolehlah. Orang Cina banyak main saham. Untung. The longest bull run in Malaysia's history. Dalam tempoh kerajaan pimpinan saya dulu.